الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Pada kelas yang lepas kita telah menamatkan perbahasan kita berkenaan dengan iman, Islam dan juga ihsan, yang mana kita telah menjelaskan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah berkenaan dengan isu iman, Islam dan ihsan dan perbezaannya dengan Ahli Bid'ah, khususnya mazhab Murji'ah, dan juga secara ringkas perbezaannya dengan mazhab Khawarij dan juga Mu'tazilah, yang mana perbahasan dengan Khawarij dan Mu'tazilah ni mungkin kita akan perincikan lagi pada bab kufur nanti insyaAllah. Baik, pada muka surat 89 dia kata Tauhid Ar-Rububiyah. Okay, kau kan Tauhid Ar-Rububiyah kot? Muka surat 61, afwan. Beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, 61, beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pokok persoalan keimanan ni sebenarnya bila kata rukun iman ni antu'mina billah, hendaklah kamu beriman dengan Allah. Maka beriman dengan Allah ini adalah paksi segala-galanya. Semua rukun-rukun iman yang lain adalah kerana iman dengan Allah. Ini asas, ini kaedah, ini asal. Adapun yang lain adalah cabang dan hasilnya. Hasil beriman dengan Allah Subhanahu wa taala ialah kita beriman dengan malaikat, dengan kitab, dengan rasul, dengan hari akhirat, dengan qada dan qadar. Semuanya kembali kepada iman dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita membicarakan dua kalimah syahadah, salat, puasa, zakat, haji, semuanya kerana iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman kepada Allah Subhanahu wa taala ni adalah asal. Jadi apa makna beriman dengan Allah Subhanahu wa taala? Ialah beriman akan kewujudan Allah sebagai Tuhan. Apa makna Tuhan? Iaitulah Rabbun wa Ilah. Beriman dengan kewujudan Allah sebagai Rabb yang mencipta, memiliki dan mentadbir alam ini, dan sebagai ilah yang hanya satu-satunya zat yang layak disembah dalam peribadatan yang diesakan dalam kehendak dan tujuan. Jadi ini maknanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia kata di sini, beriman dengan Allah ialah mengiktikadkan dengan kukuh akan wujudnya Allah Subhanahu wa taala dan keesaannya dalam segala sesuatu. Ia satu sahaja yang berhak diarahkan segala jenis ibadat kepadanya, mensifatkannya dengan sifat-sifat yang sempurna yang layak kepada zat ketuhanannya, dan ia adalah suci dari sifat-sifat kekurangan. Maka beriman dengan Allah Subhanahu wa taala adalah mentauhidkannya dalam rububiyahnya, uluhiyahnya dan asma' wa sifat. Jadi ini makna beriman dengan Allah Subhanahu wa taala ialah melaksanakan tauhid. Melaksanakan tauhid. Sebab tauhid ini wahidun fi dhatihi, wahidun fi hukmihi, wahidun fi amalihi. Tauhid ni satu dalam hukumnya, satu pada zatnya dan satu pada amalannya. Tauhid ni tak boleh pecah-pecahnya. Tidak ada orang dalam alam ni dia kata saya percaya Allah memang Tuhan, saya percaya Allah Tuhan, Allah cipta alam, tapi saya tak mau sembah Allah. Saya nak sembah Abdul Qadir Jailani, saya nak sembah Hassan Hussein, saya nak sembah apa, Wali Songo. Oh, tak boleh. Tak boleh. Ha? Awak sembah selain Allah, maka batallah tauhid, batallah iman, jadilah awak orang musyrik. Ha, kan?
Oh, saya memang percaya, saya memang sembah Allah. Hanya Allah saya sembah, tapi saya i'tiqad kata selain daripada Allah Taala tu ada jugalah hak lain-lain yang menciptakan alam ni. Oh, tak boleh. Batal tauhid. Jadilah orang musyrik. Saya sembah Allah, saya i'tiqad Allah yang cipta alam ni. Tapi Allah Tuhan saya tu dia ada satu nama, ya Allah lah. Sifat-sifat semua tak ada dia kata. Tak di atas, tak di bawah, tak di kanan, tak di kiri, tak bertempat, tidak bertempat. Tidak dalam alam, tidak di luar alam. Dan tidak jahil, tidak saja. Sulub, nafi. Oh, kita kata batal tauhid. Tidak sah tauhid. Jadilah orang mu'attil, orang yang menafikan kewujudan Tuhan. Walaupun dia kata Tuhan tu ada. Jadi tauhid ni tak boleh beza-beza. Dia bukan ada tiga tauhid ni, kan? Tauhid ni bukan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, tak ada. Dia ada satu ya tauhid. Iaitulah ifradullahi ta'ala fil ibadah. Mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah. Mesti buat sekaligus. Ha, tak ada siapa. Kita macam kata semayang. Semayang ada berapa? Satu ya. Semayang itu satu perkara. Kan? Dia mana boleh? Saya nak semayang tapi saya nak takbiratul ihram ya. Boleh? Tak boleh. Saya niat ya. Saya semayang tapi semayang saya niat. Niat rukun semayang. Dia kata niat ke rukun semayang? Saya buat rukun semayang satu. Kita kata rukun semayang ada 13. Awak buat 13 ni baru awak dapat satu solat. Tinggal satu dari 13 ni batal semua solat. Tak ada solat. Maka demikian juga tauhid. Tauhid ada 3 rukun. Tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Tapi awak tak boleh kata saya nak buat satu rukunnya. Mesti kena buat semua. Mesti kena buat semua. Buat salah satu, batal. Batal yang lain. Sebab itulah Allah Ta'ala tak iktiraf iman orang musyrikin. Walaupun mereka beriqrar dengan rububiyah. Nampak? Iqrar dengan rububiyah. Iqrar. Dia iqrar saja. Tapi iqrar dia tidak sah. Iqrar dia tidak sahih. Tidak sah. Tidak valid. Kerana dia kerana apa dia tidak lupa tekan ni siang lima dia tidak mentauhidkan Allah dalam uluhiyah kerana dia tidak mentauhidkan Allah dalam uluhiyah jadi maknanya kalau dia buat salah satu saja tak jadi dia mestilah ambil kesemuanya jadi beriman dengan Allah adalah asas keimanan. Dalam muka surat 65, dia bahaskan tentang yang pertama sekali kita beriman dengan Allah ini wujudnya Allah Ta'ala, wujudnya Tuhan. Ini masalah yang paling besar. Kerana bila Tuhan itu wujud, maka berlakulah segala hukum-hukum yang lain. Hukum rububiyahnya, hukum uluhiyahnya dan hukum asma' wa sifat. Jadi kalau Tuhan tak wujud, tak ada lah hukum ni. Kan? Jadi mesti kata isbat dulu Tuhan tu wujud. Ini kaedah asas lah. Kan? Mesti isbat Tuhan tu wujud. Dan ini persoalan yang paling besar yang membezakan ahli sunnah wal jamaah dengan ahli bid'ah. Oh, ahli bid'ah tak isbat Tuhan wujud lah. Tak, dia kata Tuhan wujud juga. Tapi macam mana cara dia nak isbat Tuhan tu wujud? Itu telah memberi kesan kepada akidah dia seluruhnya. Kan orang tanya, mana mai sifat 20? Pasal apa Mu'tazilah nafikan sifat? Isbatkan nama saja. Kenapa Jahan bin Safwan nafikan semua sifat kecuali khaliq, iradah dan qudrah saja? Kenapa orang Kristian kata Tuhan tu tiga tapi satu, satu tapi tiga? Awak Hindu kata Tuhan ni tak ada tempat. Kan? Itu semua adalah kerana bagaimana mereka memahami kewujudan Tuhan. Apa Tuhan tu wujud? Apa makna Tuhan tu wujud? Dan macam mana kita faham Tuhan tu wujud? Ini persoalan yang paling besar sekali. Sebab yang ni kelas intensi akidah kita kena kupas lah kan? Kalau kelas akidah biasa-biasa mungkin ustaz akan ajak, ni fitrah. Ya, dia fitrah. Tapi ada cara dia. Bukan semua orang mengaku wujudan Tuhan itu fitrah.
kaedah yang paling besar membezakan ahli sunnah dengan ahli bid'ah ialah bagaimana kita tahu Tuhan ni wujud. Fitriyan ke? Aqliyan ke? Secara fitrah ke? Ataupun secara akal ke? Ahli bid'ah, ahli kalam telah bersepakat bahawa wujud Tuhan bukanlah daruri. Ma'rifatu wujudi Rabbi Ta'ala kasbiyan, dia berkata. Tahu wujud Tuhan ini wujud menurut ahli bid'ah adalah berbentuk kasbi. Usaha, mesti cari. Kan? Dan kenapa orang atheist tak percaya Tuhan? Kenapa orang atheist dia kata Tuhan tak wujud, dia kata. Sebab apa? Sebab dia kata nak isbat wujud Tuhan ni rumit semua, dia kata. Nak kena faham hak ni, isbat hak ni yang mungkin kadang-kadang ada benda yang dibina di atas pengetahuan tentang wujudnya Tuhan itu adalah sesuatu yang berlawanan dengan fakta. Satu yang berlawanan dengan fakta. Baik. Jadi, untuk hari ini kita nak kenal dulu metodologi Ahli Sunnati wal Jamaah. Kita kenal dulu manhaj Ahli Sunnah wal Jamaah, macam mana nak isbat Tuhan ni wujud. Apa cara Ahli Sunnah wal Jamaah isbat Tuhan ni wujud? Kalau salah cara, salah akidah ni daripada awal sampai habis. Ini adalah benda yang paling penting kalau kita belajar akidah ni. Kan? Ini benda yang paling penting, paling mustahak. Kalau tak faham hak ni, dia takkan faham kenapa bunjulnya bid'ah. Ahli kalam terutama. Tak faham masalah ni sampai sudah lah duk kata Asy'ariyah Ahli Sunnah. Kalau tak faham hak ni, takkan faham. Lepas ni kita duk cerita apa nama, kita nak masuk sifat mukhalafatu lil hawadith terutamanya. Kalau tak faham kaedah ni, sampai mati tak faham mukhalafatul hawadis. Orang Asy'ariyah pun dia tak faham mukhalafatul hawadis. Yang orang mengaji biasa-biasa ni, pasal dia tak mengaji dalil hudus dia apa. Kan? Dalil Tuhan ni wujud di sisi Asy'ariyah. Tapi kita tak nak mengaji Asy'ariyah lagi. Kita nak mengaji Ahli Sunnah wal Jamaah dulu. Sebab ini yang menjadikan sah iman kita. Kan? Jadi masalah wujudnya Tuhan ni masalah besar. Bukan masalah main-main. Terutamanya pada zaman sekarang. Terutamanya pada zaman sekarang. Di mana gejala ilhad etis ni dah menjadi satu benda wabak dalam masyarakat. Kita jangan duk rasa, Tuhan ni, pengetahuan wujud Tuhan ni fitrah. Ya, fitrah. Tapi penyelewengan terhadap fitrah banyak. Kan? Banyak. Orang lah ni boleh, orang lelaki boleh kahwin dengan orang lelaki lah. Tu tahap penyelewengan fitrah. Fitrah punya seleweng fitrah sampai tahap tu. Dan sampai kemuncak dia ialah boleh ingkar Tuhan ni wujud. Tuhan ni, kewujudan Tuhan ni adalah kewujudan yang paling nampak. Tuhan bukan benda yang kita tak boleh dapat capai dengan panca indera. Bahkan kewujudan dia dirasai dalam segenap detik hayat kita. Tapi orang boleh ingkar. Orang boleh nafi atas syubhat-syubhat akli. Syubhat akliah, bodoh aja. Bukan syubhat cerdik pun. Mengaji astrofizik hebat-hebat macam apa? Stephen Hawking, macam Richard Dawkins. Richard Dawkins, buku dia tersebar, dia dijual. Kalau kita pergi kat kedai-kedai buku MPH ke mana, The God Delusion. Tapi sebenarnya syubhat depa ni adalah syubhat yang bukanlah syubhat moden. The same thing. They just repeating it. Hanya mengulang dan mengulang. Duk cerita pasal benda yang sama. Jadi pada hari ini kita nak bincang dulu berkenaan dengan metodologi Ahli Sunnah wal Jamaah dalam isu penetapan wujudnya Allah Subhanahu wa Taala. Sebelum tu kita kena ingat, revise sikit apa yang kita dah sebut dalam manhaj talaqqi dan istidlal dulu, bahawa Ahli Sunnah wal Jamaah tidak membezakan naqal dan akal. Ini kena ingat lah, hak yang kita dah sebut dulu, bahawa dalam naqal ada akal. Kalau tidak, tak faham. Kena ingat kaedah yang kita dah sebut yang ni.
bahawa dalam naqal ada akal. Yakni bila datang ayat Quran, ayat Quran ni yang menyebabkan kita berfikir, bukan ayat Quran ni sekadar percaya ya, tak. Kita tak berhajat kepada satu ilmu lain untuk berfikir. Kemudian barulah kita terapkan ilmu tersebut atas Quran, lepas tu kita terima Quran ni betul ke salah, tak. Quran dalilun binafsihi, Quran dalil dengan diri dia sendiri. Dia dalil bagi diri dia sendiri dan dia adalah dalil. Dalil kepada akal, memandu akal. Sebab tak nama dia dalil, dalil ni panduan. Sunnah adalah panduan kepada akal. Dia memandu akal untuk berfikir. Dia beritahu kita macam mana cara nak fikir dengan betul. Itu Quran. Sebab itulah hujah hanya tertegak atas orang kafir dengan Quran. Dia tak tegak dengan ilmu mantik, tak tertegak dengan ilmu falsafah. Dia tertegak dengan Quran. Kerana bila sampai Quran, barulah akal tu akan bergerak untuk fikir dengan betul. Bila dah fikir dengan betul, kalau dia masih lagi ingkar, ketika itulah Allah Ta'ala akan azab dia. Ha, sebab apa? Bila dengar Quran, dia mesti akan fikir. Dia tak boleh ada orang dengar Quran tapi dia tak sikap, jadi orang tu orang gila. Ataupun kanak-kanak kecil, ataupun orang pekak, ataupun orang mati. Itulah perumpamaan yang Allah Ta'ala bagi dalam Quran pasal orang yang tak mau ikut Quran. Sama ada dia summun bukmun umyun ataupun mauta. Innaka la tusmi'ul mauta. Kau tak boleh bagi dengar orang mati. Ini orang mati. Ibarat orang mati. Ha? Tapi orang yang hidup, itunzira bihi man kana hayya. Quran diturunkan untuk memberi ingat kepada orang yang hidup. Kalau orang hidup, dia mesti bila dengar Quran, dia berfikir. Ha? Dia mesti berfikir. Bila dia berfikir, dia akan jumpa kebenaran. Itu pasti. Tinggal, dia nak ikut ke dia nak lawan. Itu je. Ha? Jadi, dalil-dalil Quran, kita kena faham, dia adalah dalil yang bersifat akli, bersifat logik. Bersifat logik. Ha? Jadi sebab itulah ahli sunnah wal jamaah melihat dalam menetapkan kewujudan Tuhan, kita tidak berhajat dalil yang luar daripada wahyu. Ini kaedah. Dalam bab akidah kita tak berhajat kepada selain daripada wahyu. Kita tak berhajat kepada teori al-muharrik al-awwal, the unmoved mover Aristotle untuk meletakkan wujud Tuhan. Ha? Kita tidak berhajatkan dalil hudus Mu'tazilah. Dalil teori apa? Kosmologi Mu'tazilah. Kita tak berhajat kepada dalil kosmologi ahli kalam. Ha? Kita tak berhajat kepada dalil ontologi ahli falsafah. Tak berhajat. Kita cukup dengan dalil akli naqli. Aqliyah naqliyah dia panggil. Dalil akli yang dibawa oleh wahyu. Sebab dalam Quran dah cukup banyak dalil akli yang berbentuk burhan. Burhan ni maknanya dalil yang jelas. Yang tak berhajat kepada yang lain lagi. Ha, jadi maknanya kita ikut Quran dan sunnah, kita akan dapat apa nama? Bukti kewujudan Tuhan. Baik, secara umumnya ahli sunnah wal jamaah menetapkan Tuhan ini wujud dengan dua dalil utama. Dua dalil. Kita ada dua dalil. Yang Quran tunjuk dalam Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua dalil besar. Yang pertama ialah fitrah. Fitrah. Ha? Yang kedua adalah al-ayat. Yang kedua ayat. Ayat ni apa? Tanda-tanda, yakni makhlukat. Makhluk Allah Ta'ala, kita. Saya, tuan-tuan dan puan-puan, kursi, meja, tingkap, kipas, lampu, elektrik, meja, mikrofon, apa nama, tiang besi, kamera ni sendiri. Semua ini adalah dalil wujudnya Tuhan. Semua ni dalil wujudnya Tuhan. Ha? Habuk-habuk yang ada dalam celah-celah kapet ni, dia adalah dalil
Tuhan ada. Itu namanya ayat. Jadi dalil Tuhan ni wujud tak dapat lari. Tak dapat lari. Suku inci gerak je ada dalil. Kan? Dalil di mana-mana. Sebab itulah ahli sunnah mengatakan dua dalil ini adalah dalil yang jelas menunjukkan bahawa Allah itu wujud. Yang pertama dalil fitrah. Apa itu fitrah? Kita dah bahas dah fitrah itu. Masa awal-awal masdar akidah ahli sunnah wal jamaah kita dah sebut dah di antara masdar akidah, sumber akidah ialah fitrah. Dan ia sumber sokongan. Tetapi dalam bab mengisbatkan wujudnya Tuhan, fitrah adalah dalil premier, dalil utama. Dalil yang paling besar adalah fitrah. Apa itu fitrah? Pengetahuan badahi. Badahi ni kalimah, maksud dia ialah secara automatik ada, sedia wujud, diciptakan bersama-sama dengan kita. Kita lahir-lahir daripada perut mak kita. Kita ada kepala, mata, hidung, telinga, mulut, tangan, kaki, jari, badan. Dalam badan kita ada jantung, ada otak, ada hati, ada paru-paru, ada usus, ada urat, ada darah, ada ruh. Ada semua kan? Dan dalam jasad kita tu ada benda yang kita tak nampak, tapi kita boleh rasa. Apa dia? Fitrah. Ilmu pengetahuan. Fitrah. Tak payah siapa ajak. Dia tahu apa dia nak kena buat. Keluar-keluar dia kena menangis. Mak dia tak habak cek-cek menangis lah. Tak ada. Dia keluar-keluar dia menangis. Ha? Sampai cukup masa dia nak keluar dari perut mak dia sakit. Tak payah siapa ajak. Doktor tak payah ajak. Ha? Ha, ni cek sekian hari bulan, cek kena lahir lah. Tak ada hak. Doktor tak payah ajak. Ha? Mak dia tak payah ajak. Itu ilmu fitrah. Dia tahu bila dia nak kena lahir. Orang taklah habak dia lahir. Lahir. Kan? Dia lapar, dia menangis. Dia nak hisap susu. Tak ada siapa ajak dia kena hisap susu. Tapi fitrah. Fitrah. Kenai mak pak dia, mak ayah dia, dia kenai. Kan? Macam mana kita ni yang besar sikit-sikit? Itu yang Allah kata, alamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajar manusia apa yang dia pun tak tahu. Ilmu fitrah ni ilmu yang Allah Ta'ala ajak kepada manusia tanpa dia berhajat untuk pergi mengaji. Ilmu yang sedia ada dalam hati dia, dalam jantung dia. Pengetahuan yang dibekalkan dalam akal dia. Ini akal badahi. Kita dah sebut akal dia banyak jenis. Akal dhari, akal badahi kan. Jadi akal badahi ni fitrah. Badahi maknanya dia memang sedia ada. Tak berhajat kepada pengalaman. Pengalaman pun tak berhajat. Kalau daruri, dia berhajat pada pengalaman. Daruri ni macam satu tambah satu, dua. Ini dia berhajat pada pengalaman juga. Ha, dia tengok satu, satu, dua. Ha. Kan? Tapi macam mana dia dapat tahu satu tambah satu, dua? Sebab dia ada badahi. Dia ada fitrah. Dia ada fitrah. Ha? Dia tengok, oh, api ni membakar. Dia tengok api bakar, terbakar rumah, terbakar kain. Oh, api bahaya. Mengetahui api itu bahaya, itu dhari, dia tengok berdasarkan pengalamannya, pemerhatiannya kan. Tetapi macam mana dia boleh buat kesimpulan itu? Apa benda yang buat menyebabkan dia boleh ada pengetahuan, dia boleh buat kesimpulan bahawa api bahaya? Ha, itu fitrah. Itu fitrah. Kan? Kita tengok orang minum racun mati. Tikuih minum racun mati. Oh, dia kata racun bahaya. Tak payah mengaji kimia. Kan? Tak perlu buat kelas kimia untuk tahu racun bahaya. Dia tengok ya, orang minum racun mati, tikuih minum racun mati, dia tahu mak racun bahaya. Itu untuk dhari berdasarkan pemerhatian dia. Tapi macam mana dia boleh dapat ilmu dhari ni? Ilmu yang berbentuk dhari ni macam mana dapat? Sebab dia ada fitrah, dia ada akal. Yang mana akal tu sendiri ada ilmu-ilmu pengetahuan asas yang menyebabkan dia boleh qiyas. Dia boleh berfikir. Dia boleh berfikir.
Maka ilmu tentang tahunya, wujudnya Tuhan, dan dia ada pencipta, dan dia perlu abdikan diri dia kepada pencipta dia, yang ni badahi. Bukan daruri lah, badahi. Dia memang tahu. Dia memang tahu. Dia tak perlu siapa ajak, dia tak perlu perhati apa-apa. Memang dia tahu. Tak perlu siapa ajak beritahu dekat dia, cik, cik ni sebenarnya makhluk. Cuma tuan-tuan fikir balik, dari umur dah berapa tahun dah hidup. Bila kita tahu kita ni makhluk? Tak percaya ada fitrah, fikir ni. Sejak bila kita tahu kita ni makhluk? Sejak kita keluar dari, tak ada siapa perlu ajak kata kita ni makhluk. Tak pernah terfikir, tak pernah terlintas dalam jiwa, benak hati kita nak pergi belajar kita ni makhluk ke bukan? Kecuali otak ada kalam sifat 20 ya. Puak-puak ni dia kena belajar tu. Dia tak tahu kata dia makhluk sampai dia mengaji sifat 20. Itu masalah. Ha. Kita ahli sunnah, alhamdulillah. Daripada kecil sampai tua tak pernah mengaji, tak pernah buka kelas. Saya adalah makhluk. Tak perlu. Sebab ini fitrah Tuhan dah bagi. Buat apa nak pergi mengaji-mengaji, duduk syok-syok pula. Kan? Fitrah duduk ada dalam jiwa. Dari bekalkan oleh Allah Ta'ala. Jadi, settle masalah. Jadi, ini fitrah. Jadi, fitrah bahawasanya ahli sunnah wal jamaah berkeyakinan bahawa pengetahuan tentang wujudnya Tuhan bersifat badahiyah, bersifat fitriyah, bersifat fitrah. Fitrah ni maknanya khilqah, asal kejadian. Allah Ta'ala kata, fatiris samawati wal ardh, yang memulakan, yang menciptakan kejadian langit dan bumi. Awal kejadian itu fitrah. Jadi maknanya, bila Allah Ta'ala nak cipta kita, benda pertama yang dia cipta ialah pengetahuan bahawa dia adalah Tuhan dan kita adalah makhluk. Itu benda pertama Allah Ta'ala cipta dalam diri kita. Lepas tu baru dia cipta benda lain. Faham tak? Itu fitrah. Bayangkan, nak habak kata hebat tak hebatnya, fitrah. Di antara dalil, cuba tengok dalam muka surat 65 atau ayat dia bagi. Ini di antara dalil yang cukup besar kata fitrah ni ada. Allah Ta'ala kata, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawma al-qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Kata Allah Ta'ala, ketika mana kami mengambil daripada anak-anak Adam, daripada tulang belakang mereka, sulmi mereka, zuriat mereka, dan dia saksikan, tanya kepada mereka, atas diri mereka sendiri, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kamu? Qalu bala syahidna, bahkan Tuhan kami, engkau lah Tuhan kami. Kami saksi benda ni. Supaya kata Allah, kamu tidak kata di hari akhirat nanti, ya Allah kami lalai. Ha. Apa makna ayat ni? Cerita pasal apa? Ada dua tafsiran ayat ini dan dia saling membuktikan adanya fitrah. Yang pertama, tafsiran yang paling masyhur tentang ayat ini ialah apabila Allah selesai menciptakan Adam, Allah goncang dia dan Allah keluarkan daripada tulang sulbi dia semua zuriat dia. Kita lah semua ni. Dikeluarkan daripada sulbi Adam. Ha? Seperti bertih jagung, kadzar. Seperti semut-semut halus. Dikeluarkan daripada sulbi Adam. Dan Allah tanya kita semua, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kamu? Tuhan tak ajak, Tuhan tanya. Lepas tu kita semua ni jawab, bala syahidna, bahkan memang kamulah Tuhan kami dan kami bersaksi, engkau lah Tuhan kami. Apa makna? Maknanya benda ni tak perlu diajak. Tuhan tanya, terus kita tahu. Terus kita jawab, Tuhan ada. Terus kita kenal itu adalah Allah, Tuhan kita. Maknanya pengetahuan sudah ada dalam diri kita. Itu wajah pertama. Wajah yang kedua, tafsiran yang kedua, ulama kata maknanya ialah manusia ini sebaik saja dikeluarkan daripada perut mak mereka, lahir ke dunia, mereka melihat kejadian alam ini, terus mereka tahu bahawa Tuhan itu ada.
dalil ayat makhluk. Taib, macam mana terus, kalimah terus tahu ni macam mana datang? Tengok pokok dia tahu ada Tuhan. Tengok mak dia, dia kata, oh ada Tuhan. Sebab mak, Tuhan cipta mak. Tengok tangan dia, tengok kaki dia, oh aku ada Tuhan. Mana dia tahu? Semata-mata dia tering, dia tengok makhluk Tuhan, terus dia tahu kata ada Tuhan. Mana dia tahu benda ni? Fitrah. Jadi kedua-dua tafsiran bagi ayat ini membuktikan bahawa ada fitrah. Yang pertama tafsirannya ialah yang masyhur, ulama salah tafsirkan, Allah keluarkan zuriat Adam daripada sulbi dia dan Allah tanya, alastu bi rabbikum? Dan ini juga dalil kata ada fitrah, sebab kita terus jawab bala syahidna. Bala syahidna. Terus jawab tanpa perlu siapa-siapa ajak. Allah terus tanya, tak perlu ajak. Jadi pengetahuan tu, jawapan tu memang dah diketahui. Yang kedua, tafsiran yang kedua mengatakan maksud ayat di sini bukanlah pertanyaan secara verbal, dan syuhud di sini, penyaksian di sini adalah penyaksian secara hal, perbuatan. Yang ni setiap manusia tahu bahawa Tuhan ni ada. Bila dia tengok saja ayat-ayat Allah, terus dia tahu bahawa Tuhan itu ada. Macam mana dia nak tahu kata Tuhan itu ada semata-mata dengan melihat kepada makhluk? Tanpa perlu dalil, tanpa perlu qiyas, tanpa perlu fikir-fikir panjang, tak perlu. Dia tengok terus dia tahu. Kerana dia ada fitrah. Macam kita kata tadi lah. Dia tengok api membakar. Rumah kena bakar, api harum rumah tu rosak habis. Kain kena samak dengan api, kain tu rosak. Terus dia tahu. Tak payah fikir panjang. Dia tak perlu mengaji mantik. Kullun nari muhriq. Setiap api itu membakar. Kullu muhriqin muhlik. Setiap membakar itu merosakkan. An-naru muhlik. Api membakar. Tak perlu. Tak perlu dia nak baca kitab ada sesuatu untuk tahu api itu membakar dan merosakkan. Ada siapa-siapa sini yang kena pergi mengaji lu mantik dulu untuk tahu api itu bahaya? Tak ada kan? Aristotle je lah yang kena tahu benda tu. Kan? Kesian Aristotle. Kan? Kita alhamdulillah lagi cerdik pada Aristotle. Kan? Kita tahu api bahaya. Kita tahu racun bahaya. Kita tahu nasi kandak sedap. Tak perlu gaji mantik pun. Kan? Perlu gaji mantik untuk tahu nasi kandak sedap. Ya. Ah, itu yang nak kata, pengalaman itu. Kalau tidak kerana fitrah, mana nak boleh ada pengalaman tu? Kan? Mana nak ada pengalaman tu? Semata-mata kita tengok api tu, tengok api ni, tu kita tahu. Tak perlu siapa ajak, tak perlu siapa bagi kaedah. Tak perlu siapa ajak qiyas mantiki. Kita tengok api ni terbakar. Cucur sekali api terbakar. Tengok, oh api ni membakar. Dan membakar ni maknanya merosakkan. Siapa yang ajak dia? Tak ada siapa ajak, dia terus tahu. Sebab ada ilmu pengetahuan fitrah. Itu yang kita habak tadi. Ilmu badahi dengan ilmu nazari. Daruri. Mengetahui api itu merosakkan daruri. Kita tahu berdasarkan pengalaman. Tapi pengalaman ni, mana mai? Mana mai ilmu yang boleh tentukan pengalaman? Ilmu yang menentukan pengalaman tu sendiri. Mana mai? Tak ada ajak tu. Itu memang ada dalam diri kita. Ha? Itu yang menyebabkan kita boleh mengukur baik dan buruk. Cukup umur 7 tahun umayis, kita tahu. Berani baik dan buruk. Siapa ajak tu? Ha. Dan macam mana kita boleh tertarik untuk belajar? Sebab tu Ibn Abil Aiz bagi contoh. Cuba kamu pergi dekat lembu. Haiwan. Ajak dia. Jadi cerdik tak? Suruh dia baca buku. Kenapa? Lembu kalau ajak tak ada cerdik. Sebab dia tak ada fitrah macam kita ada. Kalau tidak kerana fitrah, belajar api 1,000 tahun pun takkan pandai lah. Orang gila tengok lah api tu bakar. Terjun juga masuk api. Sebab saya dah tak ada fitrah. Kan? Dia dah tak ada akal yang waras. Disebabkan fitrah itulah kita boleh dapat ilmu. Fitrah yang menarik ilmu. Fitrah yang beritahu kita ini baik, ini buruk. Itu maksud dia.
Tapi kita tahu particular baik dan buruk itu berdasarkan pengalaman lah. Betul-betul lah. Kan? Baik. Jadi, di antara dalilnya ada fitrah, kita dah sebut dah pada awal dulu lagi, bahawa fitrah ni banyak dari dalilnya. Di antaranya hadis Nabi SAW, ma min mauludin yuladu illa ma min mauludin illa yuladu ala al-fitrah. Tidak ada bayi dilahirkan melainkan dilahirkan di atas fitrah. فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. Maka mak dan bapak dialah yang telah memajusikannya, menasranikannya, meyahudikannya. كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَى هَلْ تُحِسُونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَى. Seperti mana anak lembu, anak kambing, kerbau lahir. Sempurna anggota yang tak ada kena tebuk telinga, tak ada kena cucuk hidung. Kamulah yang cucuk hidung dia, Nabi kata. Kamu yang pergi tebuk telinga dia. Jadi demikianlah, manusia ni lahir sempurna. Dia tahu Tuhan tu ada. Dia tahu dia kena mengabdikan diri kepada Tuhan. Di antara dalil nak kata fitrah ni ada ke tak ada, ialah di antara dalilnya lagi, ialah Allah Ta'ala kata tentang Fir'aun. Dalam Quran ni, banyak-banyak musuh Nabi dengan Rasul. Hanya Fir'aun sahaja yang etis. Fir'aun tak percaya Tuhan ada. Dia beza. Kan? Nabi, umat Nabi Nuh, mereka syirik mereka dalam uluhiyah. Tetapi masih lagi berikrar dengan rububiyah. Fir'aun ni, dia syirik dalam uluhiyah. Dan dia tambah satu lagi, dia juga seorang ateis. Sebab tu dia tanya Musa, وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ. Apakah dia Tuhan sekalian alam ni Musa? Tak ada wujudnya. Lagi Fir'aun dia lah Tuhan. Mana ada Tuhan-Tuhan lah dia kata. Tak ada Tuhan sekalian alam ni, tak ada. Jadi Musa jawab, قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنْتُمْ مُقِينَ. Tuhan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, jikalau kamu orang yang ada keyakinan, ada fitrah. Jadi Musa hujat Fir'aun dengan fitrah. Sebab tu Fir'aun tak ada jawab. Itu kita akan tengok dalam ayat. Di antaranya Allah Ta'ala kata tentang Fir'aun, وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًا. Dan mereka mengingkarinya dengan lisan, tetapi hati mereka, jiwa mereka meyakininya. Namun mereka ingkar kerana zalim dan takabur, sombong. Takabur, sombong. Dalam hati mengaku Tuhan tu ada. Mengaku Tuhan tu ada. Cuba ambil seorang ateis. Di barat ni, orang ateis. Pernah tak tuan-tuan dengar satu ateis jadi ahli ekologi? Dia pun kaji-kaji-kaji ekologi. Dia jumpa satu penemuan. Mangkuk ke? Kan? Barang-barang purba lah. Pernah dengar ada orang barat mengisytiharkan bahawa ini semua hanyalah kesan geologi bumi? Pernah dengar? Kita telah menemui satu bandar ancient city yang tertanam di bawah tanah selama 10 juta tahun masalahnya. Cik, kononnya lah. Dan ini semua hanyalah kebetulan terjadi sendiri di bawah tanah. Pernah dengar mereka cakap macam tu? Tak pernah. Semua mereka cakap kata dulu ada satu tamadun hebat, manusia bina. Betul tak? Sebab apa dia cakap macam tu? Sebab apa? Sebab fitrah. Setiap kejadian mesti ada yang cipta. Mana boleh jadi sendiri? Hak ni dia tak boleh ingkar. Dia tak boleh ingkar. Seteruk-teruk, sebodoh-bodoh, sebodoh-bodoh piang Darwin. Dalam cubaan dia nak menafikan Tuhan lah kali, dia kata asal kejadian alam daripada amiba. Dia tak boleh nak kata alam ni jadi daripada tidak ada, terus wujud macam tu saja. Seteruk-teruk segala saintis-saintis etis lah kali, dia kata punca kejadian alam ni Big Bang. Dia tak boleh nak kata alam ni pun muncul macam tu saja, tak boleh. Dia mesti akan cari the causes, punca. Dan akhirnya punca itu mesti dia akan letak di hujung dah sekali satu je. Big Bang ke, amoeba ke.
Sebab ini fitrah terlalu kuat, dia tak lawan. Dia cuba nak lawan, dia cuba nak lawan, tapi tak boleh. Last sekali dia kata Tuhan dia satu juga. Tuhan dia, ada yang kata Tuhan dia Big Bang, ada Tuhan dia Amoeba. Tuhan dia lah tu. Dia kata Tuhan ke, dia tak kata tak Tuhan ke, yang penting dia kata itu yang menjadikan alam. Bila dia kata itu menjadikan alam, itu mana Tuhan? Cuma cerita dia sifat Tuhan, dia tak salah. Itu orang ateis dia bukan ingkar wujudnya pencipta. Isu dia pada sifat pencipta itu macam mana? Jangan terpedaya dengan dia. Dia pun cakap dia hebat. Tuhan tak ada, Tuhan tak ada, bohong. Sebab Allah kata, Fir'aun wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa ulwa, tapi dia zalim, takabur dengan ilmu dia. Dia tak nak mengaku kata ada Tuhan, tapi dalam hati dia letak ada Tuhan. Nampak? Itu cerita dia. Cari satu orang ateis yang kata memang alam ni tak ada, datang mana-mana, memang wujud itu saja. Bohong, dia mesti akan cerita the causes of things. Dia akan sebut the causes, punca-punca, sebab-sebab. Itu kerana fitrah. Itu kerana fitrah. Dia tak boleh lawan fitrah tu. Rasul-rasul, Allah Ta'ala cerita, qalat rusuluhum afillahi syak fatiris samawati wal ard, berkata rasul-rasul kepada umat mereka, adakah pada hak Allah sebagai Tuhan yang berhak disembah itu syak, sedangkan dialah yang mencipta langit dan bumi. Jadi macam mana ayat ni isbat fitrah? Ayat ni rasul berdalilkan dengan iqrarnya kaum dia dengan rububiyah untuk isbatkan uluhiyah. Jikalaulah pengetahuan tentang wujudnya Tuhan ni satu benda yang kena ajak dulu, mesti rasul kena ajak Tuhan wujud dulu. Tapi semua rasul terus datang hujah dalam masalah uluhiyah, termasuk Musa bila pergi kepada Firaun. Walaupun dia tahu Firaun ateis, dia tak ajak. Terus dia ajak Musa sembah Allah Ta'ala. Sebab itu matlamat dia. Sebab Musa tahu. Lepas tu Musa kata, laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basair wa inni la'adhunnuka ya Fir'aun mathbur. Engkau telah tahu wahai Fir'aun yang buat turun ayat-ayat ini semua ialah Tuhan langit dan bumi sejelas-jelas pengetahuan. Dan aku amat berat sangkaan bahawa kamu wahai Fir'aun akan celaka. Sebab kamu keterak. Kamu dah tahu dah, kamu bohong. Kamu kata Tuhan tak ada apa semua tu, kamu bohong. Kamu tahu bahawa Tuhan ada. Tapi ketegak, zulman, zalim, uluwan, takabur. Tak nak orang lain sembah Tuhan selain dia. Itu saja. Ha? Jadi ini bukti kata ada fitrah. Bahawa fitrah tu memang ada. Dan kita dah sebut banyak dah sebelum ni. Dari dalil bahawa adanya fitrah. Ha? Budak kecil, kalau kita ubah mainan dia, dia tanya siapa ubah? Sebab ada mainan tu bergerak sendiri dia. Tak ada siapa ubah, dia memang jadi macam tu. Mampu yang tak percaya. Macam mana dia tak percaya? Sedangkan dia budak kecil. Sebab itu fitrah. Setiap kejadian ada yang menjadikan. Main pukul orang kat belakang, kau tepuk belakang dia, cubit dia, cuit dia ke. Siapa buat, siapa buat? Tak tahu. Tak ada siapa buat. Jadi sendiri. Ha. Tak ada siapa percaya. Dia akan cari siapa buat. Ha? Pergi dekat orang ateis, tepuk kepala dekat belakang dia. Siapa buat? Tak ada lah. Jadi sendiri. Sudfatan. Tiba-tiba. Salah dia. Mampu tak percaya. Kata Abu Hanifah berhujat dengan orang ateis cukup mudah. Kan? Orang ateis kata kami nak berdebat dengan Abu Hanifah. Dia kata tak apa. Nanti aku main. Dia kata, masa aku nak main jumpa kamu tadi, aku tengok sampan dalam sungai Dijlah tu. Tak ada sampan, dia kata. Tiba-tiba satu pokok tu terbelah jadi sampan. Lepas tu dia main bawa aku, dia, tak ada siapa bawa dah, dia kata. Abu Hanifah kata, tahan ni apa? Abu Hanifah gila. Mana ada benda jadi sendiri? Oh, Abu Hanifah kata, tak ada benda jadi sendiri kan? Alam ni apa kata jadi sendiri? Settle masalah. Sebab itu fitrah, tak boleh lawan. Fitrah tak lawan, itu bukti wujudnya fitrah. Di antara syawahid fitrah ialah, tu fitrah, di antara bukti-bukti fitrah ni ada ialah pengakuan seluruh manusia dari generasi ke generasi bahawa pencipta alam ni satu. Termasuklah orang yang menyembah banyak Tuhan, politism.
cari dalam agama-agama dunia ni, buat main satu agama yang mengatakan bahawa ada dua Tuhan yang setara mencipta alam. Nak cabar buat main satu agama dalam dunia yang mengatakan di sana ada dua Tuhan yang setara. Bayangkan, jari pun tak ada dua yang sama panjang. Mana nak cari Tuhan setara? Tak ada. Habis-habis teruk agama Majusi. Majusi kata Tuhan ni ada dua, Ahura Mazda dengan Ahriman. Tapi dia kata Ahura Mazda yang cipta Ahriman. Jadi Ahriman tu makhluk Ahura Mazda lah kan? Dia kata Ahriman, Ahura Mazda lah yang cipta semua langit dan bumi. Lepas tu dia tak nak cipta benda jahat, dia cipta Ahriman untuk buat benda jahat. Dan di akhir penghujung alam ni akan datang satu orang laki-laki, apa nama, macam Mahdi lah, akan hapuskan kejahatan dan akhirnya alam ni semua tunduk kepada Ahura Mazda. Itu Majusi. Agama yang paling jelas mengisbatkan Tuhan ada dua, pencipta alam ni ada dua. Hindu dah, Hindu Tuhan dia satu je. Cuma dia wahai terwujud. Tuhan menjelma jadi ikan lah, Tuhan menjelma jadi kura-kura lah, Tuhan menjelma jadi kepala gajah lah. Kan? Tapi semuanya kembali kepada Brahman. Semuanya kembali kepada Brahman. 8 trilion tahun sekali, alam ni akan balik jadi Brahman. Lepas tu Brahman buka balik jadi alam. Kan? Itu Hindu lah. Kan? Satu Tuhan dia. Tak ada. Kan? Tak ada yang cerita kata ada dua pentadbir setara dalam alam ni. Mesti ada. Kalau ada dia tetap macam tu, mesti ada satu dianggap sebagai King of God. Kan? Jadi ini fitrah bahawa rububiyah hanya satu. Dan yang kedua, kecenderungan jiwa kepada dalil-dalil yang mengisbatkan kewujudan Tuhan. Dan kita sebut tadi juga, di antaranya orang yang ateis ni pun tak mampu nak menafikan kewujudan punca ataupun pencipta. Dia usahalah pi macam mana pun, last sekali dia kata Big Bang. Big Bang ni memuaskan hati ke? Tak puas hati. Siapa yang jadikan Big Bang pula? Persoalan ni masih lagi bermain, tuan-tuan. Sebab tu sekarang ni mereka kata tak, Big Bang ni sebenarnya adalah punca satu letupan daripada satu kejadian alam yang lain sebelum Big Bang. Oh, dia jiwa takkan berhenti. Sampailah dia hanya boleh berhenti dekat Tuhan. Lagi mereka tak isbat Tuhan, jiwa mereka, otak mereka akan terus berfikir dan fikir. Apa pula punca Big Bang? Oh, tidak dulu mereka kata Big Bang ni, okey, khalas kita dah jumpa the brute fact. Penyelesaian yang terakhir. Sekarang ni, datang saintis baru kata tak boleh terima, dia kata. Apa pasal berlaku Big Bang? Adakah Big Bang ni disebabkan satu pecahan daripada sebenarnya satu galaksi yang lain? Oh, shit. Konon lah kan? Cakap macam hebat lah. Tapi dalam jiwa tu, dia memberontak cari Tuhan nak lah. Habak ke dia kalau you nak tenang, kan? You nak pencin daripada kerja saintis ni. Tenang lah. You isbat Tuhan tu wujud, you relax. Kan? Daripada rambut jadi macam cacak-cacak tentu halal macam Albert Einstein. Kan? Kesian nak kata tengok. Tengok kami orang Islam, relax. Tenang. Ha? Kita orang bukan nak ingkar Tuhan, kita kaji kita tahu punca. You kaji-kaji tak jumpa punca. You suka punya kaji, punya kaji. Lagi tak ada jawapan yang memuaskan. Apa pasal? Pasal buat ini macam tu? Tak boleh. Sebab dia tak nak isbat Tuhan. Sebab fitrah dia memberontak dan meronta-ronta. Fitrah dia memberontak dan meronta-ronta untuk mengisbatkan kewujudan Tuhan. Dan jiwa takkan puas melainkan dia kata, kejadian alam ni akhirnya puncanya, the main cause, the premier cause adalah Tuhan yang lain daripada jenis alam. Sebab kalau kita duk isbat kata alam ni datang daripada jenis yang sama, jenis tidak menciptakan. Jenis tidak menciptakan jenisnya juga. Manusia tak cipta manusia, manusia melahirkan manusia. Tapi manusia boleh buat meja yang bukan jenis pada dia. Manusia boleh cipta alat-alat elektronik yang bukan pada jenis dia. Ini fitrah, pengetahuan fitrah juga. Bahawa pencipta mestilah daripada jenis yang lain daripada yang dicipta. Tapi mereka sekarang ni buat isbat pencipta yang sejenis. Kata mereka tak nak puas. Mereka takkan puas. Akal mereka takkan tunduk sepenuhnya. Yakinlah. Itu kita kena faham. Sebab ini di antara
syawahid, dalil kata fitrah tu ada. Dalil yang kedua ialah ayat makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan makhluk ini dan dalil ayat bergantung pada dalil fitrah. Sebab fitrahlah yang telah membekalkan kepada kita ilmu bahawa alam ni makhluk. Dia tengok, oh, dulu kita tak ada lahir pada perut mak kita. Tapi mak kita pun tak cipta kita, dia cuma lahirkannya. Dia sendiri mengandung tanpa dia boleh buat apa-apa. Kan? Kalau jadi, jadi tak ada tadi. Dia bukan ada kuasa nak bagi jadi anak dia sendiri. Manusia ni. Kan? Anak tu pula, berapa anak dia nak lahir? Anak kemak 10 ke? Anak satu ke? Anak cacat ke? Anak tak cacat ke? Dia sendiri tak tentukan jadi anak dia lelaki ke? Perempuan ke? Jadi dia tahu bahawa anak ni bukan dia cipta. Sedangkan anak tu dalam perut dia, dia yang mengandung. Bayangkan. Sebab tu Allah Ta'ala hujat dengan ayat ni. Allah Ta'ala kata, أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ. Engkau tidak tengok air mani yang kau keluarkan? Kamukah yang menciptanya menjadi anak atau kami? Kata Allah Ta'ala. Soalan yang cukup jelas. Kalau soalan ni dikenalkan ke akal, fitrah tu boleh gerakkan akal untuk fikir Tuhan, Tuhan, Tuhan. Habis cerita. Dia tak ada jawab benda lain lah. Tengok soalan Quran. Ini macam mana Quran nak bagi fikir. Sebab benda tu dalam perut dia. Dia tahu. Tuhan tanya. Bukan tanya benda tu jauh sangat tak. Diri dia sendiri Tuhan tanya. Ni anak dalam perut hang. Siapa cipta ni? Hang cipta ke? Oh, pastilah bukan, ya Allah. Mana nak kata aku cipta anak ni? Kan? Bukan bukan kudrat dia. Dia tahu. Kan? Nak tak tanya. Lepas tu dalam surah apa nama Waqi'ah Allah kata, nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun. Kami yang ciptakan kamu kalau kamu nak benarkan. Afara'aitum ma tumnun? Tidakkah kamu lihat apa yang kamu pancarkan daripada ayat mani? A antum takhluqunahu am nahnul khaliqun? Adakah kamu yang cipta atau kami yang cipta? Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin? Kami yang tentukan kamu mati. Ha, dalam ayat lepas tu tak kata pula. Afara'aitum ma tahrusun? Tanya petani pula. Kamu tengok ada apa yang kamu tanam, biji benih yang kamu buah tanah ni. A antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Kamu yang bagi tumbuh atau kami? Soalan jelas. Tak ada ihtimal-ihtimal lain, dua aja. Sama ada kita atau Tuhan. Kan? Nak kata pokok tumbuh sendiri memang bukanlah. Itu luar daripada fitrah. Luar daripada fitrah manusia untuk mengatakan biji benih tumbuh sendiri. Sebab apa? Biji benih itu sendiri benda yang mati, tak ada kudrah, tak ada iradah. Benda yang mati tidak boleh jadi sendiri melainkan dia dijadikan. Hanya orang gila, orang gila pun tak kata meja ni buat dari dia sendiri. Orang gila pun tak kata meja ni buat dari dia sendiri. Bayangkan kuatnya fitrah. Kuatnya fitrah tu kuat sangat, tak ada lawan. Baik. Jadi jawapan dia satu ya. Tuhan cipta. Afara'aitumul ma'a allazi tashrabun? Ayat yang kamu duk minum. A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnu almunzilun? Kamu ke yang waktu pun ayat daripada awan atau kami? Oh. Jawapan jelas dah. Kan kita boleh buat pembenihan awan tapi kita tak boleh jadikan awan tu hujan. Kita boleh buat benih ya. Tapi dah kali siapa yang waktu jadi ke hujan? Allah. Kita boleh tak buat benih. Jadi tak ada serah pada Tuhan. Kan? Bayangkan. Habis-habis kuasa manusia boleh buat benih awan je. Dia tak boleh jadi ke hujan. Ha, nampak? Hujan tak jadi. Allah Ta'ala jadikan. Afara'aitumun nara allati turun? A antum ansha'tum syajarataha am nahnu almunshi'un? Api yang kamu guna ni untuk bakar. Siapa yang cipta pokok kayu-kayu api ni? Kamu cipta pokok kayu api tu kah? Atau kami, kata Allah Ta'ala. Semua soalan ni jelas. Dalil akli. Berdasarkan ayat. Berdasarkan makhluk. Allah Ta'ala suruh tengok, fikir. Dalam surah. Satu lagi surah. At-Tur ayat 35. Allah Ta'ala kata, Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun? Adakah mereka dicipta
tanpa pencipta ataupun mereka yang mencipta dari dia sendiri? Dua-dua jawapan ni impossible. Dicipta tanpa pencipta, oh mustahil. Akal tak ada terima satu benda melainkan ada kejadian. Kullu hadithin la budda lahu min muhdith. Setiap kejadian mesti ada yang melakukannya. Kullu khalqin la budda lahu min khaliq. Setiap kejadian penciptaan mesti ada yang mencipta. Mesti ada yang mencipta. Akal tak boleh terima. Seteruk-teruk orang etis, dia tak boleh lawan fitrah ni. Jadi Allah Ta'ala gunakan fitrah ini untuk kita fikir. Allah Ta'ala kata, sekarang guna fitrah yang aku bagi kat kamu ni. Fikir. Jadi sendiri ke? Hang cipta dari hang sendiri. Jadi sendiri tentu dah bukan. Kan? Sedangkan ketika dia dah jadi macam ni, dah ada tubuh badan, dah tua, dah ada tenaga ni pun. Dia tak boleh tentukan nasib dia esok hari apa jadi. Macam mana dia nak dakwa dia yang bentuk jasad dia? Sedangkan masa tu dia hanyalah setitis air mani. Ha, bayangkanlah benda tu disaksikan, nampak jelas. Kan? Disaksikan oleh kita. Pengalaman melihat. Akhirnya fitrah menentukan. Pengalaman kita menimba pengalaman. Fitrah menyusunnya untuk mendapat satu ilmu bahawa di sana ada Tuhan. Tengok Al-Quran bawa kita fikir. Allah Ta'ala kata, jadi ini di antara dua bentuk dalil ayat. Yang pertama tadi dalil dia panggil dalil ijad wal ihdas. Dalil menjadi dan menciptakan. Ini dalil ijad wal ihdas. Penciptaan, siapa yang cipta alam ini? Cipta kita, cipta mak bapak kita, nenek moyang kita. Itu dari segi. Yang kedua, dari segi inayah dan tadbir. Perhatian dan pengawasan dan pentadbiran Allah Ta'ala. Kita dengan kekuatan kita, kehebatan kita, kita boleh buat macam-macam. Tapi kita tak dapat menentukan nasib kita, hidup mati kita. Bila kita nak sakit, bila kita nak sihat. Bukan di tangan kita. Itu menunjukkan di sana ada Tuhan yang sedang mentadbir jasad kita. Sebab kita tahu bukan kita yang menguasai jasad kita. Kita tahu bukan kita yang menentukan bila jantung kita nak berhenti berdegup. Dan bukan kita juga masa awal-awal dulu yang memulakan jantung kita berdegup. Ha. Tidak. Ada pentadbir. Ha? Bukan kita yang menentukan bila kita jatuh sakit. Oh, aku rasa nanti umur 55 baru nak sakit lah. 55 sakit, dia kata 60 mati. Dia buat diari dia. Eh, tu. Tak boleh. Tak boleh. Bukan kuasa dia lah tentukan. Dia tahu bahawa di sana ada satu kuasa lain yang menentukan. Bukan mak pak dia juga. Bukan doktor juga. Bukan ubat-ubat juga. Dia tahu. Dan sekali akal akan kata di sana ada satu Tuhan yang menentukan benda ni. Matahari. Allah Ta'ala kata. Ha? Macam mana matahari bergerak. Bulan, bintang. Dia tengok berhati. Oh, sekata. Apa yang menghalang matahari ini muncul pukul 12 tengah malam? Apa yang menghalang matahari itu muncul? Oh, dia kata kalau nak ikut logik matahari ini, bila-bila boleh dia timbul kan? Dia bergerak. Bukan tak bergerak. Dia bergerak mengelilingi bumi. Jadi, apa yang menyebabkan matahari ini tak muncul pada pukul 12 tengah malam? Ha. Kenapa dia mesti muncul pada pukul 7 pagi? Awak dia tak muncul pukul 6.30 ke, 6 suku ke, 5.40 ke? Ha? Pasal apa bulan ni mesti malam baru muncul, awak dia tak muncul tengah hari lagi ke? Kan? Oh, tak boleh. Oh, dia tengok. Oh, betul juga. Mesti ada satu kuasa lain yang mengatur kejadian alam. Dan kuasa tu satu sebab dia sekata, dia selari, dia tak ada. Dia tak ada lawan-lawan. Tak ada. Kejadian alam ni inayah. Dia nampak. Allah Ta'ala dari dalam surah Al-Mulk. Awalam yaru ila tayri fawqahum saffatin wa yaqbid ma yumsikuhunna illa ar-Rahman. Tidak kamu tengok burung dia kepak sayap dia, tutup sayap dia. Tak ada siapa yang pegang kecuali ar-Rahman. Allah yang bagi dia kuasa. Inayah Allah terhadap burung. Allah suruh tengok. Nabi suruh fikir. Law tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkulih la asbahtum kat-tayr
taghdu khimasan wa taruhu bitana. Kalau kamu tawakal kepada Allah Ta'ala sebenar-benar tawakal, kamu akan jadi seperti burung. Keluar pagi-pagi pada sarang dia, perut kosong, balik perut penuh. Siapa bagi dia makan? Siapa bagi dia makan? Dia cipta makanan tak? Kita sendiri dalam hidup kita ni, fikirlah berapa banyak kejadian yang di luar daripada kehendak kita berlaku dalam hidup kita. Mula ni rasa duit tak ada dah. Tiba-tiba tup datang duit rezeki tanpa disangka-sangka. Tengah hari ni rasa kena tahap perut lah, tak ada makan lah. Duit tak ada. Tiba-tiba orang call, jom belanja makan. Tiba-tiba dapat jemputan kenduri. Bayangkan. Siapa yang atok benda tu? Mesti ada pengatur, dia takkan jadi tiba-tiba macam tu ya? Tak boleh. Setiap kejadian mesti ada yang melakukan dia. Satu. Allah kata dalam surah Al-Mulk juga, amman hadha alladhi yarzuqukum in amsaka rizqah. Tuhan yang bagi kamu rezeki ni, kalau dia sekat rezeki, apa jadi kamu? Dan sekarang ni Allah kata, tengok, qul ara'aytum in asbah ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in. Kalau kamu kena kemarau, lah ni kemarau, siapa nak buat mayak? PBA Syabas. Syabas pun tak boleh buat apa. Ha? Tak lewat apa? Oh, duk bangga-bangga projek langat tak langat lah kali. Lewat. Oh, tahun depan Menteri Besar kata krisis air Selangor. Dah. Bukan kita datangkan air. Kan? Oh, tahun depan ni orang semua dah kecut. Oh, macam mana ni tahun depan air tak ada? Ha. Jangan kecut, Allah Ta'ala ada. Itu je. Kan? Oh, macam mana? Lah kali kita terpaksa kembali kepada Tuhan. Kan? Kena semayang istisqa. Dulu tak mau. Semayang istisqa. Takut jadi macam Wahbi. Nak semayang hajat. Lani tak ni semayang istisqa. Lah. Dah sedap lah bahawa bid'ah tak boleh buat apa-apa. Kan? Ha. Jadi, nampak tak Allah Ta'ala bagi kita berfikir? Allah Ta'ala kata, أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ. Ini soalan besar. Allah kata, siapa yang bagi kamu petunjuk jalan di waktu gelap malam di daratan dan lautan? Kamu boleh berjalan, ha? Boleh tahu arah dengan pandukan bintang zaman dulu. Zaman lah ada GPS, ada Waze, ada Google Map dan sebagainya. Ada papan tanda jalan pun semua. Mana main benda-benda ni semua? Siapa yang cipta orang yang buat papan tanda jalan tu? Ha? Siapa yang cipta otak yang telah memikirkan untuk buat Waze ni? Siapa yang pegang satelit dekat atas sana yang menyebabkan dia tak jatuh? Ha? Kita cuma boleh hantar eh. Kita pun tak tahu jaya tak jaya. Try-try eh. Tengok berjaya. Siapa yang buat bagi berjaya? Ha, tu kena fikir semua tu. Tak suruh fikir. Wa man yursilu riyaha bushran baina yaday rahmatih. Siapa yang hantar angin sebelum nak hujan? A ilahum ma'allah. Ada Tuhan lain yang buat benda ni dengan Allah Ta'ala? Tak ada. Allah saja yang boleh buat benda ni. Tak ada Tuhan lain. Soalan jelas Allah Ta'ala tanya. Allah Ta'ala kata, wa ayatul lahumul lail. Dan ayat tanda bagi mereka ialah malam. Maksud fikir macam malam lah. Naslakhu minhun nahar. Kami buang dengan malam itu siang. Fa'idhahum muzlimun. Tiba-tiba mereka gelap. Tak duduk siang nak jadi gelap. Fikir siapa yang buat benda tu. Takkan jadi sendiri, mesti ada Tuhan yang mengaturnya. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha, matahari berjalan sehingga waktunya. Ikut waktu dia, terbit pada waktu dia, tenggelam pada waktu dia. Dzalika taqdirul azizil alim, itulah ketentuan al-aziz, Tuhan yang maha berkuasa, lagi maha mengetahui. Wal qamaru qaddarnahu manazila hatta 'ada kal 'urjunil qadim. Bulan berjalan kami tentukan tempat timbul, tempat tenggelam dia sampai dia balik jadi macam mayang yang lama, mayang kurma yang lama. Siapa tentukan perjalanan bulan? Bukan kita. Allah. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamar. Matahari tak boleh dahului bulan. Walal lailu sabiqun nahar. Malam tak boleh datang awal yang pada siang. Wa kullun fi falakin yasbahun. Matahari dan bulan kedua-duanya berjalan dalam orbit dia. Ibnu Abbas kata,
kal falakil mighzal, seperti mesin jahit jarum berpusing-pusing. Kalau mesin jahit zaman dulu dia pusing-pusing gitu kan. Kalau matahari dan bulan ni pusing-pusing gitu. Dalam orbit dia. Tak boleh lawan. Semuanya berlaku dengan kehendak Allah Ta'ala. Kalau dia jalan sendiri, dia berlanggar habis. Mesti ada Tuhan yang menentukan. Jadi banyaklah ayat-ayat Allah Ta'ala yang menunjukkan tentang inayah, ri'ayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ada juga ayat-ayat yang Allah himpunkan antara keduanya. Kita tengok macam mana Musa hujjah dengan Fir'aun dengan dalil ayat. Dalam surah Ash-Shu'ara ayat 23-29. Qala Fir'aun wa ma rabbul alamin. Fir'aun kata, apa Tuhan sekalian alam? Dia ingkar Tuhan. Musa kata, qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Wahai Fir'aun dan menteri-menteri Fir'aun dan sekalian hamba rakyat. Tuhan Allah yang hantar aku ni Rabb. Rabb ni maknanya yang cipta, yang memiliki, yang mentadbir. Yang mengatur urus alam. Langit dan bumi dan apa yang anda yang ada antara keduanya. Kalau kamu ni ada keyakinan, ada fitrah yang sejahtera, ada akal yang waras. Fikir. Siapa yang jadikan langit dan bumi? Siapa yang atok langit dan bumi? Bukan Fir'aun. Kamu Fir'aun, kamu tak cipta diri kamu. Musa jawab macam tu. Fir'aun kata, qala liman hawlahu ala tastami'un? Dia kata kepada orang, tengok apa cakap ni? Apa ni, apa ni? Fir'aun jawab macam tu. Dia tak boleh jawab. Dah mati akal. Sebab orang semua ada akal. Bila Musa cakap macam tu, semua orang akan terus fikir. Oh, betul lah tu. Fir'aun bukan jadi diri dia sendiri. Dia pun mak dia beranak ke dia. Dulu kita tengok ayah dia pun dah mati dah. Sebelum tu Tok Wan jadi raja mati juga. Macam mana? Dia kata dia Tuhan. Kan? Fir'aun tak tentukan hujan turun. Fir'aun tak ada jalan dengan matahari. Semua orang tahu benda ni. Jadi Fir'aun sekarang dah pulang kabut. Ha? Qala rabbukum wa rabbu abaikumul awalin. Tuhan kamu, Tuhan nenek moyang kamu. Oh, dia dah mula fikir. Akal pun dah kata, betul lah. Siapa jadi nenek moyang kita ni? Nenek moyang tak jadi kita. Tak cipta kita. Depa pun ada, bapak kita ada bapak pula, bapak dia ada bapak pula, bapak ke bapak sampai bapak-bapak. Bila nak berhenti bapak ni kalau sekali kalau Tuhan? Kan? Siapa yang bagi kita makan, minum, pakaian? Tengok, ayat ni walaupun ringkas tapi akal berfikir ligat. Menyebabkan akal berfikir ligat. Kalau dia faham maknalah, kalau dia faham kalimah Rabb. Ha, kan? Kan jadi macam Zamihan tak faham kalimah Rabb. Kan? Qala inna rasulakum alladhi ursila ilaikum la majnun. Fir'aun kata, tengok rasul ni gila. Biar dia yang gila. Fir'aun kata rasul ni gila. Siapa gila? Tak gila. Dia cuba nak alih perhatian. Supaya jangan fikir. Dia nak alih perhatian akal menteri-menteri dia, akal rakyat dia. Supaya jangan fikir apa yang Musa cakap ni. Qala rabbul masyriqi wal maghribi wa ma bainahuma in kuntum taqilun. Tuhan timur dan barat. Tempat terbit, tempat terbenam matahari. Kalau kamu ada akal, fikir. Orang kata fikir. Ni yang kata Nabi ni, buat main benda suruh kita fikir. Nah, ni kata wahyu suruh fikir ni, Musa suruh fikir. Fikir, siapa yang terbitkan matahari, tenggelamkan matahari? Fir'aun ke? Tak. Kamu ke? Tak. Tuhan. Fikir. Orang kata fikir. Qala la in ittakhadhta ilahan ghairi la aj'alannaka minal masjunin. Fir'aun kata, kalau kamu sembah Tuhan selain aku, aku penjara. Habis cerita, tak ada daya hujah dah. Matilah hujah dia. Dia kata tinggal dia ugut sajalah. Kan? Kalau kamu percaya juga cakap Musa, aku penjara. Sebab dia tak ada dalil. Sedangkan Fir'aun adalah ahli falsafah paling pandai zaman dia. Bayangkan lebih pandai Fir'aun sebelum Aristotle. Aristotle pun ambil ilmu daripada Fir'aun. Tak betul? Sejarah dia, falsafah datang pada Mesir. Kemudian dikatakan Thales, ahli falsafah terawal datang belajar di Mesir. Lepas tu dia bawa balik akidah tu ke Yunani. Jadi Fir'aun ni ahli falsafah hebat. Tapi mati hujah dia, mati akal dia. Ha, mati akal tak boleh jawab apa yang Musa kata. Tinggal dia boleh ugut sahaja. Di antara dalil yang menyokong dalil ayat ialah mukjizat para rasul. Sebab tu lepas ayat ni, Musa kata, kalau aku buat main, ayat lagi bukti. Nak tak berjaya? Fir'aun kata, buat main. Maka Musa lempak tongkat jadi pula. Siapa tongkat? Siapa yang boleh tukar tongkat kayu jadi ular?
Akal akan kata direct. Hanya ada satu sahaja yang boleh buat macam ni. Yang mula-mula cipta tongkat ni. Dia saja yang boleh ubah kayu jadi ulat. Sebab dia yang cipta kayu tu. Tidak. Siapa yang boleh belah laut merah? Melainkan Tuhan yang cipta laut merah tu. Kita tak boleh. Sebab mukjizat Rasul di luar daripada hukum sebab dan musabab. Di sini hujah dia. Dia tidak boleh dicapai dengan bukti-bukti saintifik. Dia tidak ada scientific reason. Sebab tu dia hujah. Kalau mukjizat Rasul ni, dia adalah benda yang masih lagi dalam lingkungan scientific reason, dia bukan mukjizat. Tapi mukjizat dia dekat mana? Sebab dia berlaku di luar daripada hukum sebab dan musabab. Tak boleh. Bayang macam mana tongkat jadi ulat. Macam mana bulan boleh terbelah dengan isyarat jari Rasulullah. Macam mana ayak boleh keluar kot celah jari Nabi. Ayak tu boleh minum pula. Macam ayak sungai. Macam ayak mata ayak. Ha. Tak logik langsung. Memang tak ada bukti saintifik boleh lawan. Sebab ini adalah hanya satu saja jawapan yang akal boleh cakap. Yang mengeluarkan ayak dari celah jari Nabi ini ialah Tuhan yang cipta jasad Nabi itu. Dan Tuhan yang cipta ayak tersebut. Hanya dia sahaja yang boleh mencarikan hukum alam. Yang boleh break the law ialah the law maker lah. Dia yang boleh ubah oleh undang-undang tu, Allah Ta'ala. Itu nampak. Macam mana api tak bakar Ibrahim? Ini semua bukti kata di sana ada Tuhan yang mengawal api, ada Tuhan yang kawal tongkat tadi, ada Tuhan yang mengawal ayat yang keluar pada jari Nabi, ada Tuhan yang kawal bulan yang terbelah. Dalil. Kedua, ketidakmampuan makhluk mencipta seperti ciptaan Tuhan. Makhluk tak boleh cipta macam Tuhan cipta. Kita boleh buat meja tapi kayu buat meja ni, kita boleh buat? Tak boleh. Kita boleh tanam pokok dia lah. Itu pun kalau jadi, jadilah. Kalau main musim kemarau, harum manis tak jadi. Turun 60%. Tak boleh nak import biji pun. Kan? Tuhan punya kerja. Kan? Kalau kita, kita nak, oh, mesti lagi mahal lah harum manis ni kan. Tapi tengok. Bukan kita tentukan siapa. Kita boleh petik buah. Kita boleh buat apa ni, cicah dia. Makan. Tapi kita tak boleh cipta harum manis. Ha? Kita tak boleh cipta rambutan. Tak boleh cipta durian. Kita boleh buat tepoyak. Kan? Tepoyak kita boleh buat. Kita boleh buat durian krim. Tapi nak buat durian lagi kita tak boleh. Bukan bidang kuasa kita mencipta durian. Kita boleh kahwinkan pokok durian. Tapi nak cipta benih durian tumbuh jadi pokok bukan kita. Jadi manusia tak boleh cipta macam Tuhan cipta. Tak boleh cipta anak kita pun. Anak kita pun kita tak boleh cipta. Bayangkan itu bukti pada jelas kali. Afara'aytum ma tumnun a antum takhluqunahu am nahnu al-khaliqun. Ha? Baik. Dan ketiga, hajat makhluk antara satu sama lain walaupun mereka berbeza. Bayangkan. Manusia tanam pokok. Pokok berhajat kepada manusia untuk hidup. Manusia pula berhajat untuk makan sayur. Pokok yang dia tanam tadi. Dia berhajat nak makan harum manis yang dia tanam tadi. Pokok berhajat kepada manusia, manusia berhajat kepada pokok. Bayangkan. Lembu berhajat kepada manusia untuk belah dia, bagi dia makan dan sebagainya. Manusia berhajat kepada lembu untuk makan daging dia. Pokok berhajat kepada lembu untuk bajak tanah dia, untuk dia tumbuh. Dan lembu pula berhajat kepada pokok. Dah pokok tumbuh, dia makan pula untuk dia hidup. Ini dikatakan. Berbeza tapi saling berhajat. Ni mana main ni? Siapa yang buat sistem yang begitu indah dan pelik ni? Ajaib ni sistem ni. Kan? Dia saling hajat berhajati walaupun dia berbeza-beza. Sebab tu Allah suka berdalilkan dengan penciptaan dia terhadap azwaj. Dua benda yang saling berbeza tapi lengkap melengkapi. Suami, isteri, ibu, ayah, makanan, tumbuhan dan hayawan. Ini semua benda ni. Ha? Saling hajat berhajat. Saling berkehendak. Ini semua menunjukkan bahawa di sana ada Tuhan yang menciptakan. Jadi ini dalil syarak. Dalil syarak Quran mengajak kita untuk berfikir berdasarkan fitrah. Jadi ahli sunnah wal jamaah, metod dia dalam isbat Tuhan ni wujud ialah fitrah. Dan dikuatkan dengan ayat makhluk Allah Subhanahu wa taala.
dan makhluk Allah ini, tidak lagi kita berhajat kepada apa-apa bukti untuk membuktikan dia makhluk, melainkan fitrah. Maksudnya hukum yang sedia ada dalam akal bahawa kullu mawjudin la budda lahu min mujid. Setiap benda yang wujud mesti ada yang mewujudkan dia. Kullu makhluqin yahtaju ila khaliq. Setiap benda yang diciptakan berhajat kepada pencipta. Hak ni fitrah, faham. Dan dia tahu, dia tengok saja budak tu keluar pada perut mak dia, dia tahu kata ini budak ni makhluk. Dia tak perlu fikir panjang. Oi, budak ni makhluk ke bukan? Ada orang fikir tengok anak dia, ya anak aku ni makhluk ke bukan makhluk? Ada orang yang tu. Tu kata kita soalan awal tadi. Sejak bila kita tahu kita ni makhluk? Itu pun soalannya. Pernah tak kita masuk kelas ambil kursus untuk mengetahui kita ni makhluk? Tak pernah. Tak pernah, betul tak? Sebab dia fitrah. Kita tahu kita ni makhluk. Jadi Ahli Sunnah kata fitrah ada. Berdasarkan fitrah ni kita dalilkan dengan ayat. Kita tengok pula. Oh, pokok ni berbuah. Pokok ni aku tanam tu. Dia sudah besar biji benih. Biji benih besar jari lah. Besar ujung jari. Ha? Biji benih besar putik terian tu. Sebab tu, boleh faham kan? Lalu jadi pokok besar gitu kan? Lepas tu, biji benih putik terian tu hilang lah. Tak ada, hilang. Habis. Dia bertukar. Berubah menjadi pokok. Bayangkan. Kita dulu ayak mani. Bercantum dengan ovum jadi zigot. Zigot tu pun Nabi. Tak ada, berubah. Tukar. Istihalah. Istihalah jadi manusia. Esok jasad kita dah mati masuk dalam tanah, orang kuat gumak tinggal-tinggal tulang angka. Mana Nabi kulit-kulit pun hilang mana Nabi. Habis tukar jadi tanah. Siapa yang boleh tukar pada satu kejadian atau kejadian lain ni? Ha, siapa yang boleh tukar daripada satu kejadian kepada kejadian yang lain? Melainkan Tuhan. Kita manusia tak boleh. Kita boleh ambil kayu buat meja jadi meja kayu. Tak ada orang buat ambil kayu jadi meja besi. Tak ada. Tidak. Mana ada manusia boleh ambil kayu buat meja besi? Tak ada. Dia boleh ambil besi buat meja besi. Dia boleh ambil kayu buat meja kayu. Ha? Tapi yang boleh tukar kayu jadi ular, yang ni Tuhan. Allah Ta'ala. Ha? Yang boleh tukar pepejal jadi cecair, Allah Ta'ala. Cecair jadi pepejal, Allah Ta'ala. Ha? Tengok. Jadi, maknanya ini keistimewaan dalil syarak. Dia direct terus. Dia direct kepada maksud. Dan dia membuktikan Tuhan itu satu. Sebab bila kita perhatikan makhluk-makhluk ni, dia punya hukum, nizam dia sama. Menunjukkan dia datang daripada penentu hukum yang satu. Jadi dia terus direct bahawa Tuhan itu satu. Dia takkan kata Tuhan itu berbilang-bilang. Sebab dia tahu. Kalau Tuhan itu berbilang-bilang, hukum alam tak boleh sama. Ha, kan? Dalam taman tun ni sendiri akan jadi dua bahagian. Satu bahagian hujan, satu bahagian tak hujan. Sebab apa? Dua Tuhan ada kehendak yang berlainan. Tak. Dia tak begitu. Maknanya, dia ada keseragaman. Intizam. Jadi keseragaman ni yang membuktikan bahawa pencipta itu satu. Ha? Ini dalil. Di antara keistimewaan dalil syarak. Yang kedua, dia membawa kita kepada uluhiyah. Dia tak berhenti dekat Tuhan tu ada. Lepas tu kena buat apa? Quran bagi tahu terus. Jadi kalau dah kamu tahu Tuhan ni ada, ya ayuhan nas, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dah kamu tahu Tuhan cipta kamu, sembahlah. Tunggu apa lagi? Kan? Dah tahu dah kata Tuhan itu pencipta alam, sembah. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsh yudabbirul amra ma min shafi'in illa min ba'di idhnih dhalikumullahu rabbukum fa'buduhu afala tatadhakkarun. Sesungguhnya Tuhan kamu Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, kemudian dia naik ke atas 'arsh mentadbir segala urusan, tiada yang boleh memberi syafaat melainkan dengan izinnya, demikianlah itu Allah Tuhan kamu, maka sembahlah dia. Afala tadhakkarun. Apa kamu tidak beringat? Maka Quran ini manhaj dia. Kalau kita guna dalil-dalil Quran untuk membuktikan kewujudan Tuhan, keistimewaannya yang pertama, dia sesuai dengan fitrah. Dia tidak akan melencong-melencong ke arah yang lain. Dia akan fikir straight.
akal tu akan fikir straight untuk mengisbat wujud Tuhan. Dia takkan melencong pergi kuat lain. Ha? Kalau tak guna Quran, dia akan melencong. Macam mana melencong, kita akan cerita nanti kelas. Tengok macam mana dalil ahli kalam. Dia akan lencongkan akal kepada benda lain. Dalil falsafah, dia akan lencongkan akal ke arah lain. Asalnya nak isbat Tuhan, tiba-tiba nafi Tuhan. Ha, dia tengok, dalil dia melencong. Tapi tak, kita dalil Quran, dia straight. Kalau dia kata isbat Tuhan, isbat Tuhan. Dan dia isbat tu, dia beritahu berapa Tuhan tu ada. Satu. Dia tak hambat, dia tak tinggal kepada akal untuk fikir pula ada kok ada kuasa lain pula Tuhan yang satu tu satu, tapi kok dia ada penolong-penolong dia pula kan? Oh, tak ada. Ha? Quran terus hambat Tuhan tu satu je. Dan Quran hambat lepas datang Tuhan ni wujud, nak kena buat apa? Kena sembah dia. Macam mana cara nak sembah? Quran hambat. Ini keistimewaan kita menggunakan Quran dan sunnah untuk mengisbatkan Tuhan ni wujud. Untuk mengisbatkan Tuhan ni wujud. Ha? Jadi kita dah habis bincang berkenaan dengan manhaj Ahli Sunnah wal Jamaah dalam mengisbatkan kewujudan Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan masuk nanti minggu depan insya-Allah dalil-dalil yang menyeleweng dalam membuktikan kewujudan Tuhan dan kesan dia kepada akidah yang kita akan bincang lepas-lepas ni. Ha? Nota dah ada lah. Cuma depa tak sempat nak print. Depa tak gini depa mesti dah bagi ya. Ha? Ada soalan? Ada soalan? Kalau tak ada soalan, alhamdulillah. Nahmadullah ala hadhihi ni'mah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Subhanakallah bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.